Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PG PAUD Universitas Muhammadiyah Sidoarjo semester 3. Saya Ervina Nela Ayunda, NIM 17862070009. Saya Isma Sayyidal Alia, NIM 17862070018. Di sini kami akan membuat sebuah produk kreativitas tentang zoo atau kebun binatang dari kertas koporum. Mau tahu cara pembuatannya? Cekidot. Nah, ini adalah bentuk dari hewan panda. Ini ada untuk kepala, ini untuk badan, ini untuk kaki, tangan, mata, ini untuk lapisan mata, hidung, dan ini untuk hidung dasarnya. Nah, yang kedua ini adalah hewan babi. Ini ada kepala, juga hidung, ini badan, kaki, tangan, telinga, ini untuk hidungnya dan mata juga. Yang ketiga ini adalah penguin. Ada warna gelap dan terang. Ini kakinya, mulut, dan mata. Yang keempat adalah hewan monyet. Ini untuk kepalanya, ini untuk badannya, telinga, mata, hidung, mulut. Ini ada pisangnya. Ini untuk tangan dan kaki. Kepala singa. Ini sudah ada kepalanya. Lalu ini untuk mulut singa. Kita tempelkan di kepalanya. Sekarang tinggal kita gabungkan kepala dengan badan singa. Tinggal kita gabungkan. Saya ekor bukan leher. Kita tempelkan ekornya.
skokorum seperti ini. Sebuah alas untuk dijadikan kebun binatang nantinya. Ini adalah triplek yang sudah dilapisi dengan kain seladar warna hitam. Ada beberapa contoh hewan yang sudah kami buat. Ada singa, monyet, babi, penguin, dan panda. Setelah ini kami akan membuat ornamen-ornamen yang ada di kebun binatang. Halo guys, inilah hasil dari foto kreativitas yang kami buat, yaitu dari tentang kokoro. Yaitu kalian dapat mengenalkan kepada murid-murid kalian tentang hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Yang kedua, kita bisa mengenalkan kepada murid-murid kita tentang tekstur kasar dan halus. Yang ketiga, yaitu kalian juga dapat mengenalkan kepada murid-murid kalian tentang warna-warna yang ada di kertas kokoru dan menyebutkannya. Oke, terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol like. Tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.